Jadi kali ini kita mau bahas tentang waktu itu kita pergi ke Singapura ya. Ada foto-foto mobil dan pada saat itu kita tuh belum kita bikin belum, video ya. Ya kita belum mulai rekam-rekam, jadi cuman hasilnya foto-foto doang. Terus kalau misalnya kualitasnya agak jelek, maaf, soalnya kita agak terburu-buru. Ya, dan dulu juga ya agak awam lah, enggak gitu peduli. Dan perginya sama Noncar guys. Ya, Noncar guys, jadi kita tidak bisa fokus ke mobil terus. Harus ya prioritaskan teman lah ya. Memikirkan semua gitu. First impression tentang mobil-mobil di sini. Ya, di sana. Oh, di sana maksudnya di Singapura. Rata-rata kaca filmnya tuh samping sama belakang doang ya. Di depan tuh bening. Mungkin regulasi pemerintah di sana. Ada juga kaca filmnya cuma di atas sama di bawah, tengah tuh benar-benar harus clear. Jadi kadang bisa lihat orang. Terus buat nyari STI sama EVO di sini nggak susah. Nyari yang palsu juga nggak susah. Ini udah. Iya. Terus juga di sana tuh mungkin kayak Porsche, Maserati gitu tuh banyak banget ya. Ya walaupun di sana mahal banget, mungkin Carrera aja bisa 5M ya. Tapi di sana tuh banyak banget. Carreranya 991 nih. Ya ibaratnya Porsche sama Maserati di situ tuh kayak BMW sama Mercy di Jakarta, banyak banget. Jadi mulai aja lah ya. Mulai aja. Iya. Oke, foto pertama nih ada 911 GT3. Ya lumayan wah lah ya. Lumayan. Di sini juga rare. Di sini juga rare. Ini yang 991. Terus next. Next ada Maserati Gran Turismo. Gran Turismo ini agak sering lihat ya di sana. Sering banget. Sebenarnya agak bosan ya di sana. Ibaratnya kalau di sana tuh, kalau di Jakarta tuh kayak Cayman sama Boxer. Banyak ya, Boxer kan di Jakarta ya, lumayan ya. Ya kayak di sana lah. Ini udah next. Next ada Flying Spur ini. Flying Spur, generasi kedua ya. Ya lumayan ya. Lumayan sih, cakep juga. Gue lumayan suka. Iya. Next. Next. Ya, nah, ini ada Night Driver. Mungkin di sini kalau Cabrio tuh susah ketemunya. Kalau di sana? Kalau di sana sering banget. Jadi Mio deh. Next ya. Mio deh. Next. Nah, terus ini lumayan kalau yang ini. Gallardo. Ya, Gallardo Spider. Mio deh. Warnanya lumayan ya. Ini kayak red. Agak warna min gitu. Iya. Mio deh. Mio deh. Dan Gallardo Spider tuh di situ lumayan juga banyak. Oh iya, Gallardo banyak. Lumayan. Ya. Yang spider lah. Kalau di sini kan banyak kan yang two doors biasa. Next ini Rolls Royce Phantom. Phantom lumayan wah ya di sini. Wah itu mobil big boss. Big boss nih di sana harganya nggak tahu berapa. Mungkin lebih mahal dari di Indo ya. Di Indo aja udah berapa puluh. Yang ngomong-ngomong Rolls Royce sama Bentley di sana juga banyak ya. Lumayan. Ya. Yeah. Populasi. Ya udah. Next. 488 GTB lumayan ya. Wah ini by the way ini yang 488 GTB kita fotonya di tempatnya namanya Millenia Walk. Nah, ini Millenia Walk nih, wah, malam minggu apalagi nih, tempat ngumpulnya orang-orang kaya. Tuh, mobil-mobil supercar semuanya ada yang rare-rare. Pokoknya kalau kalian misalnya ke Singapura, pengen lihat mobil bagus. Ya, boleh kesini. Salah satunya di Millenia Walk. Ini Mio udah next. Mio udah next. Ya, ini belakangnya. Terus ada California. California. Ya, biasa juga lah ya di sana ya. Ya, biasa lah. Entry level. Entry level. Ya, California. Ini Audi RS3 lumayan jarang ya. Di sini Indo. Pun nggak pernah lihat ya. Di sini pun ya nggak pernah lihat RS3 begini ya. Yang hatchback ini. Terus nih Gallardo Superleggera lumayan. Gallardo ya. Sule kita manggilnya. Lumayan. Lumayan. Ini CL45. Tapi shooting brake. Shooting brake. Jarang. Jarang. Ini M5 F10. Nih CLA biasa. Sebenernya CLA biasa ya. Cuman shooting brake. Agak rare juga. Itu sih agak jarang ya. Jadi ya foto-foto aja lah. Mio. Terus ada R8 Spider. Mio. Mio. Terus ya ini ada Cayman. Ya ibaratnya BMW lah disana. BMW di sini ya. BMW di sini ya. Cayman Boxster tuh kayak ya mungkin seri 3 di sini di Jakarta. Seri 5 ya. Lumayan banyak. Ya Mio ada. Malah mereka pakai buat harian ya. Cayman emang soalnya enak buat harian. Carrera juga. Kalau di sini kan sayangnya ya. Polisi tidur, jalanan rusak. Sana mana ada jalanan rusak. Ya, yeah. Next. 917 Turbo ya kayaknya. Ini Turbo ya. Ya, lumayan. Not bad. Ini 997 tapi Lihat bumpernya. Body kitnya 991 GT3. Sama
lampu belakangnya juga kayak di convert jadi 911 ya? 911 yeah, Mio dah. Kreatif cuman nih, Civic Type R FK2 FK2 lumayan rare ya? Lumayan banyak. Banyak kan yang nah, ini Sesto Elemento, ini Evo 3 teman. Ini gila, cuman 20 di dunia. Ini kalau gak salah di Wisma Atria atau mana gitu. Di deket-deket East apa ya? Far East Plaza. Ya itulah, dekat Far East Plaza. Ini ada. Ini Hyundai Veloster. Di Indo sih jarang banget. Kalau di sana mungkin ada beberapa. Ini ya lagi-lagi Mas Randy. Tapi ini basic banget ini udah ya? Ini udah lumayan cakep sih ya. Nah ini seri 7 sih, cuma berderet ya, keren ya? Berderet sebenernya biasa tapi keren aja gitu berderet ya. Hal yang common di situ cuman tidak di sini. Ya. Ini Camaro SS ini kalau kalian mau foto ini agak mahal. Mahal. Berapa? Hampir 1 juta tadi. Hampir 1 juta, soalnya harus masuk Masuk Universal dulu. Universal Studio ya. Jadi, oh ya, by the way ini yang Transformers Edition. Yes. Bumblebee ya. Ini Gran Turismo yang tadi. Nah, ini Lexus LS 600 HL. Ini top of the line ya Lexus. Biasanya LS, kan 4 berapa? Bisa 460 Lexus. Ini langka. Wah, Yaris. Yaris. Oh bukan guys. Itu coba perhatikan baik-baik. Itu ada STI. STI tapi di sana lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Ini pas baru nyampe airport aja, wah, udah terkagum-kagum ada STI. Habis itu coba next. Nah, coba perhatikan. S2K. S2K. Dan kalian lihat itu seri 5 di sana. Biasanya ada banyak. Ada dua. Ya, ini ada. Ini Accord Euro. Accord Euro di sana juga banyak, cuman kalau di Indo lumayan rare. Ya. Jadi foto-foto aja lah. Jadi foto-foto ya. Iya ada. Biasanya kita foto yang rare, kalau enggak yang kita suka ya menurut kita keren. Nah kalau ini ada, ini agak jarang ya di Indo, seri 1 Cabrio. Cuman di sana lumayan, ya, banyak juga. Lumayan banyak juga ya. Mereka tuh banyak Cabrio. Terus pada berani buka atap ya? Iya berani buka atap. Kalau di Indo kan begal atau apa kan bahaya banget. Terus panas, debu, aduh. Terus regulasinya agak nyusahin ya, ya harus pakai helm. Ya. Kalau enggak kalian ditilang. Ya udah, next. RS5. Ini jarang. A5 pun aja di Indo agak jarang, sih. Cuman enggak spesial-spesial amat lah. Iya. Yeah. Cayman lagi 987 ya yang generasi awal-awal banget. Ya, sama Cayman 981. Nah. Ini warnanya cakep. So, sebenarnya Cayman cakep sih ya, cuman ya warna apa? Grey gitu. Jadi kayak ingat masa lalu. Iya, ada ya. Ini agak rare guys. Yang rare itu CL45 emang rare. Cuman ada yang lebih rare lagi. Coba kalian perhatikan. Itu ada sampah. Ada sampah di Singapura. Itu rare banget. Ini ada lah ya. Kami heran kenapa bisa ada sampah di sana. Ya. Next. Ini One Series. Kayaknya 135 ya. 135 tapi coupe. Mau dibikin mirip-mirip 1M. Ini ada lah ya. Terus sampingnya itu Big Boss semua. S-Class sama seri 7 ya? Yes. Common di sana. Ini M3. M3 tapi agak goyang. Tapi ini ada. Cakep sih warna biru-biru. M3 di sini banyak ya? Banyak. Tapi banyak di banget. Indo sih agak jarang. Apalagi yang S92. S92 jarang. Jarang banget. Sini 911 Cabrio. Lagi-lagi mereka buka atap. Tapi agak goyang fotonya. Tapi ini ada. Dan ada juga satu lagi foto. Apa? Tapi gak ke foto. Buah anjing husky gitu. Wah keren banget. Ini ada ya. Ini ada Golf R ya, Mark 5. Ya, Mark 5, Golf R. Mungkin kalian biasanya liatnya GTI mulu. Kalau di sini R, ini kayak R-nya asli. Kalau misalnya lihat di sini biasanya R-nya banyak kan sih fake. Palsu. Ini ada. Nah, ini ada ini. M5, F10. Ini di sini Evo. Evo 10. Cuman fotonya begitu bagus tak amatir masih. Iya. Yeah. Terus ini Infiniti Q50 ya ini. 50S kata Q50 ya itulah ya. Itu lumayan rare sih. Ini Hyundai Veloster. Tapi nggak tahu ya turbo atau apa? Ya kurang tahu sih. Tapi ya di Indo jarang ya. Jadi foto. Terus warnanya juga cakep ya merah-merah itu. Nah Veloster. Veloster. Nah, ini Camaro yang tadi Camaro SS. Nah ini apa Chevy Bel Air kali ya? Bel Air Impala. Ya kurang tahu lah. Kurang ngerti juga. Klasik kurang paham.
Ya ini depannya, terus ini apa ini? Ini juga. Ini apa? Holden Moon. Nah, kurang tahu ya. Kurang ngerti juga, maaf. Kurang ngerti ya. Kalau kalian tahu mungkin boleh komen di bawah. Ya. Terus ini Hot Rod. Ini adalah. Iya. Ini sama polisi apa Impala? Enggak tahu ya. Mirip-mirip. Ya, itulah klasik lah. Kalau kalian tahu lagi mungkin boleh komen di bawah lagi. Iya, ada. Ya udah. Oh ya, by the way tadi itu juga kalau mau foto agak mahal. Masuk ke Universal dulu. Terus next ini Hyundai Tiburon. Sebenarnya agak biasa. Itu agak biasa salah satu sport car yang affordable ya di luar negeri. Cuma di Indo lagi jarang. Padahal ini dibilang cukup murah ya. Tapi affordable, affordable. Yeah. Affordable. Next ini Alfa Romeo apa ini? Tidak begitu tahu sih. Kurang tahu ya. Dan di belakang Alfa Romeo itu lumayan rare. Hilux. Nah, Hilux. Ya, kalau di Thailand itu banyak. Tapi di Singapura lihat Kijang aja, Innova. Wah, senang banget ya. Ada Fortuner 2 biji waktu itu. Wah, keren banget bisa ada Fortuner. Miada. Next ya 911 lagi, biasa. Ini 997.1 ya. By the way, jadi bumpernya agak beda. Kurang selera. Kurang selera. Boxster lagi 987. Biasa lah ya. 987. Nah, GTR R35. Nih Quattroporte lagi ya, Quattroporte. Oh ya, by the way, Quattroporte Ghibli juga lumayan banyak di sini. Oh, Ghibli memang. Kalau di sini maksudnya di sana. Kalau di Indonesia susah ketemu. Quattroporte sih agak jarang ya di Indo. Cuma di sana sih sering. Ya, sehari aja semua model Maserati ketemu di sana. Ini ada. Ini CLS Shooting Brake agak jarang. Ada Cayman lagi, 987. Ya seperti yang kita udah bilang lah. Itu kayak seri 3 sama C-Class. Ini Civic gak tahu type R asli atau bukan, tapi ya. Cuma lumayan niat ya. Ya boleh lah. Kalaupun fake, jangan taro type R-nya lah. Kami masih appreciate. Ini Golf R kami ya? Iya. Gue pun kaget. Dulu gue masih newbie ya pas kesini. Itu kayak 5 tahun yang lalu. Gue gak tahu Golf R tuh ada yang cabrio. Gue foto-foto aja, gue pikir ini VW cabrio keren juga. Soalnya Golf R cabrio. Wah, lumayan. Ya, agak biasa juga sih ya sebenernya. Tapi di sini jarang. Di Indo sih lumayan jarang. Seri 6 terus yang cabrio. Next, ya lumayan ya nih, 458 Italia. Lotus Exige. Exige apa yang Alice nih? Exige. Ya udah lah ya. Kalo Alice itu lebih basic. Kasih lihat. Ini 430. Ya, ini ada. Wah, ini rare banget. Gallardo First Gen. Cakep ya kuningnya. Cakep banget. Kayak signature dia banget ya. Nah, ini W204 CLM3 asli nih, sedan. Yang facelift tadi. Ya, lumayan. Di sini banyak kan yang pre-facelift ya. Sepertinya sih gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini yang tadi Gallardo fotobombnya ada 458 lumayan. Sama TT, walaupun TT ya. Agak biasa juga sih ya. Cuman enak banget. Nah ini Lamborghini Singapura. Iya itu di Suntec City. Oh ya by the way tadi yang Lamborghini sama Lotus lain-lain itu Millenia Walk juga. Iya. Cuman itu waktu itu perginya pas lagi jam kerja. Jadi banyak kan orang-orang bisnismen lagi meeting. Terus ini Lamborghini Singapore. Ada Gallardo Spider, ada Huracan. Huracan RWD. Ya, Aventador Anniversary. Ya, LT720. Lumayan deh ya. One of 100. Ini Aventador, oh ini cakep sih warnanya. Ya. Ini lumayan rare warna di. Jarang sih ya. Lihat. Nah, ini line up-nya. Terus dalam ada Rakan lagi. Rakan ya, lagi sama Aventador Roadster. Cuma bad news-nya ini udah tutup ya, guys. Soalnya kayak 2 tahun yang lalu gue pergi lagi. Oh, udah gak ada lagi pas gue nyari di Santek. Jadi ini adalah ya? Ini adalah agak sedih. Ini M3 warna kuning keren juga ya. Ini S92 jadinya keinget sama itu E36, Dakariano. Iya benar. Mungkin pemiliknya pilih warna itu gara-gara mau nostalgia. Sini Audi A5 kali ya? A5 atau A3, ada kecil-kecil gitu. Sebenernya ini di Singapura banyak sih ya. Cuman di Indo dikit, jadinya kita foto juga. Cabrio ya. Ini lagi-lagi M3 S92. Terus, oh ini by the way, apa?
M3A92 itu di situ udah kayak M4 F82 di sini ya. Ya, di sini. Kalau M4 di sini kan lumayan banyak ya, lumayan banyak, di Indonesia. Lumayan banyak. Tapi kalau S92 M3-nya agak jarang di sini. Nah, kalau di situ semacam kebalikan. M4-nya agak jarang, M3-nya lumayan banyak. Ini Bentley Continental GT. Ya, kayak 987 nih. Rose ada Rose. Ini F1 gitu. Di apa? Itu di mall di Marina Bay Sands itu. SLK. Tapi dibikin semacam off-road look gitu. Tapi ini gue liatnya di itu ya, apa? Science Fair gitu. Oh ya, di modif-modif gitu ya. Modif-modif gitu. Ini G-Class biasa agak jarang sih ya. Agak jarang sih. Jarang. Cuman maksudnya G-Class ya, tipe biasa tapi agak jarang ya. Terus ini yang lama. Kalau yang baru ini kan banyak banget ya. Ya lumayan. Akhir-akhir ini di jalanan. Ini, wah, Cooper S. Tapi bukan Cooper biasa ya. Ini mini GP. GP1. GP1 yang pertama. Ini jarang banget. Limited. Terus, ini masih manual transmission terus cuma 2 seat. Oh, iya. Belakang itu belakang roll cage ya. Roll bar. Iya. Ini ada. Wah, ini cakep ya. Ini cakep. Karena, walaupun banyak di sini tapi banyak di sana tapi cakep ya. Itu semacam mobil harian. Ini Bentley first gen yang Continental GT Cabrio. Terus series. One series Cabrio lagi. Wah, ini sih banyak. Ini Toyota MRS. MRS ya. Lumayan jarang ya. Lumayan jarang. Di Indo pun jarang pak. 35 lagi seri 1, gak tahu sih 1 berapa ya. Cabrio seri 1. Nih A3 convertible. Lumayan berat. Itu ada, nah coba kalian perhatikan sebelah bas. Maserati lagi ya. Maserati lagi, Gran Turismo lagi. Nah, Quattroporte. Ini STI lagi. Grand Cabrio. Nah, ini lumayan perakan. Ya, perakan. Oh ya, by the way, ini udah masuk dari Grand Cabrio tadi, itu gue inget banget. Itu gue foto pas hari Jumat. Hari Jumat itu mobil-mobil udah mulai berkeliaran mereka. Hello Friday. Ini apa ya? Kia Forte Coupe. Sebenernya agak gak gitu spesial. Mobil tapi coupe yang affordable lah. Tapi agak jarang. Agak kelihatan. Jarang jadi fotonya. Aston Martin Rapid. Rapid. Lumayan. 997 GT2 gitu. Porsche. Apa 996 ya ini? Yang 911 GT2 lah. Kayak 996 ya. Iya, jarang gitu. Jarang. Nah ini M4, Sakura Orange, lumayan. Lumayan. Cakep ya. Cakep. Terus R34. Cepat. Nah ini Macan S. Macan S. Sebenernya gak gitu spesial, tapi jarang ada yang ambil Macan S ya. Jadi agak real. Iya, foto aja. Nih, Maserati lagi. Ghibli. RR Sport ya. Yang supercharged. Miura. Lumayan nah, common juga di situ. Ini baru keren. Karena ini GTB. M4 lagi. California T. Nah, 458 Italia. Kayak Turbo. Kayak Turbo. Ini 911 Cabrio. 997. Nah, 12C. Nah, ini udah mulai banyak lagi. Ini hari Jumat. Jumat sore lah, udah jam 3 gitu. Nah kalian lihat, ini 12C belakangnya ada 12C Spider. Pokoknya abis lampu merah nyala jadi hijau. Wah langsung semuanya udah kayak apa, udah lepas. Ini Cayman lagi, dan kalian lihat depan Caymannya masih ada 12C-nya. Jadi kayak sederet gitu ya. Terus ada, wah perhatiin deh, itu kayak ada Miata. Tapi Miata lah ya, Miata. Kelewat. Miata agak biasa lah ya. Cuman yang Cabrio lumayan softtop ya. Softtop itu. Softtop agak jarang. Maserati lagi. Maserati. Ini A7 di situ sih agak common sih, cuman kami lumayan suka. Ini terus di Indo agak jarang kan jadi. Di Indo jarang banget. Maserati lagi. Ghibli. Nah, terus ada 1M. Valencia Orange sih itu. Iya. Ini Mitsubishi IMF Electric ya. Ini M5 ACS body kit ya. ACS termasuk rimsnya juga. Ini DTR. Maserati lagi terus Sudah guys ya, udah, mungkin itu aja ya overall. Di
sana banyak banget mobil-mobil bagus. Yang di sini menurut kita keren, di sana menurut mereka biasa. Ini orang Singapura liatnya sampai bosan ya. Iya. Tapi lumayan kesana cuci mata lah ya. Jadi ini udah lah ya. Ini udah. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next vlog.